Hai guys, balik lagi di channelku, Yayo. Guys, hari ini kita mau jalan-jalan, mau makan guys. Dan cuaca di luar panas bing-bing. Seperti biasa, kita kalau keluar itu selalu siang-siang bolong guys. Laper guys, kita belum makan dari pagi. Udah lapar banget aku. Udah lapar, aku gak bisa ngomong guys. Bikin emosi rasanya kalau lapar tuh. Pak. Kenapa kita kalau keluar sih selalu jam 12 siang gitu? Gak tahu, soalnya emang kita kalau keluar kan emang pengen makan doang. Kalian bisa ngeliat gak sih di kamera nih, panas banget, terik banget. Mas, aku bikin emosi deh, pengen marah-marah rasanya. Pak. Hari ini gak ada prank-prankan ya sayangnya. Nah, yang mau ngeprank siapa? Ya udah, maksudnya gak usah ada prank-prankan. Kita benar-benar menikmati. Kita mau menikmati hidup. Gak jelas, aku lapar banget. Mau menikmati indahnya dunia ini. Begitu guys. Kemarin tuh banyak banget yang komenin, kak 2 hari kok gak upload gitu loh. Ya maaf. Ya maaf. Ini mobil kenapa berhenti di sini? Ya tidak tahu. Bentar lagi overheat guys. Bentar mas. Hah, siapa? Hah? Bunda. Halo Bun. Kenapa? Lah. Bentar guys, bundanya kayak gitu. Hah? Lah. Nyebrang dulu guys. Lagi sama Iyo, kenapa? Kok ditambahin sih? Lah biar apa? Nggak mau aku tuh. Ya kan yang guru kemarin udah cukup, nggak usah ditambah-tambahin gitu loh les nyanyinya kebanyakan. Kemarin guys, bundanya kayak siapa telepon guys. Nggak mau ah. Udah tuh. Satu guru tuh udah cukup, Bun. Nggak usah banyak-banyak, kenapa sih emangnya? Nggak mau, aku tuh nggak mau. Ya Bunda tuh ngapain sih sukanya kayak gitu loh. Aku kan udah bisa memilih jalanku. Aku juga udah gede. Anaknya Bunda kan gak cuman aku. Ada adik-adik. Kenapa gak ngurusin mereka aja? Ngapain sih ngurusin aku terus? Jangan kayak gitu, gak sopan. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah diurusin. Ya Bunda sih sukanya kayak gitu, nuntut aku ini itu, aku pusing tau nggak? Ya udah, jangan ada tinggi sama orang tua. Ya jangan ada tinggi, nggak boleh. Ya udah. Ya kenapa sih, kan aku nggak mau nyanyi terus yang lain gitu loh, bosan aku tuh. Kok bisa nyalain pacaran gue lo? Aku kan pacaran gak cuma pacaran doang. Sabar. Ya kenapa sih emangnya aku tuh gak usah dipaksa gitu lo Bun? Ah. Ngurusin anak-anaknya Bunda yang lain aja sana. Ya udah gak apa-apa. Kenapa emang? Bunda yang aneh. Kayak gitu kamu, sumpah ya, gak boleh kayak gitu sama orang tua. Gak boleh kayak gitu sama mama Bunda. Orang tua tuh gak boleh kayak gitu, kasar. Gak suka aku kan gitu. Ya Bunda yang aneh, kok bisa aku loh. Diem gak kamu mulutnya, jangan kayak gitu sama Bunda. Ya aku tuh gak mau Bun. Udah ya, ya ngegas aja. Siapa sih, aku gak ngegas kok. Enggak, aku gak mau. Gak mau besok aku les sama guru baru, gak mau. Yaudah tuh lesin adek aja yang dilesin, gak usah aku. Apa sih maksa-maksa sukanya, aneh. Yaudah aku tuh gak mau tahu kenapa sih Bunda tuh aneh banget. Bunda yang aneh. Gak boleh teriak bentak-bentak orang tua kayak gitu, gak sopan kamu tuh. Kamu sumpah ya, aku tampar mulut kamu ya. Ya udah gitu loh, Bunda tuh. Udah jangan kayak gitu, matiin dulu, matiin. Matiin teleponnya.
bilang tutup dulu. Emang kenapa sih aku bilang bunda? Gak boleh. Sumpah kamu aku gampar ya mulutnya. Kamu gak sopan sama orang tua kayak gitu, gak mau pacaran sama kamu. Ya udah. Kamu sama orang tua kayak gitu ya. Ya bunda nyebelin. Aku didaftarin ke sana sini. Terus kamu bener gitu ngatain bunda gitu ngatain ya orang tua. Ya kan aku kesel. Gak suka aku bunda. Punya pacar kayak gini. Kamu najis deh. Bisa bentak-bentak pak udah tinggi kayak gitu. Aku paling benci banget sama anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Ya aku nggak kurang ajar. Ya, kurang ajar kayak gitu kamu ngatain bunda aja. Ngatain aneh. Ya bunda nyebelin. Ya bunda ngelesin kamu kayak gitu kalau kamu nggak mau kan ya udah bisa bilang baik-baik. Ya bunda maksa. Mas. Ya kalau walaupun dipaksa nanti kamu kasih pengertian lah nggak perlu ngatain aneh. Ya, aku kayak gitu, aku gak mau pacaran sama kamu ya. Gak suka apa gitu. Cuma kamu bikin bad mood lah. Bunda kamu katain gitu. Kamu punya otak gak sih? Bener, ya kamu punya otak mikir itu ngomong sama siapa? Lagi. Ya bener kayak gitu ya, kamu dipikir lah ngomong sama siapa. Katain enaknya. Mulutnya udah ngelahirin kamu kayak gitu kok. Udah ngelahirin kamu susah-susah kayak gitu kamu ngatain ngatain aneh. Bunda kan maksudnya juga baik ngelesin kamu biar kamu ada kegiatan. Ya kan aku dipaksa-paksa, aku nggak mau. Ini nggak mau tinggal bilang nggak mau pelan-pelan. Anjing emang bunda tuh. Sumpah kamu kayak gitu aku tampar mulutnya sumpah. Nampar orang ya, tapi kalau kamu kayak gitu, kamu sama bunda aja kayak gitu, apalagi ya sama bunda mamaku. Aneh sih. Apalagi sama mamaku coba. Ya kan beda, bunda kan aneh. Kamu yang aneh, kelainan jiwa. Halo, B. Cek saya tak chat saya Weno. Gua bayarannya kok belum ya, tak anak ya. Jangan kasar kayak gitu sama orang tua kayak gitu. Nyebelin. Kamu angkat tapi jangan kasar ya. Nanti angkat sendiri nih. Selamat, Anda kena prank itu kameranya di depan. Gimana pesan dan kesannya? Aku tadi marah-marah sama bunda. Lihat nih loh, aku tuh nelfonnya dari alarm, astaga. Aku ngira gak? Nih guys, aku rasanya di alarm nih. Aku ngira gak? Terus aku bunyiin ringtone-nya kayak telepon beneran, aku gini-gini. Aduh, nanti takutnya dia lihat gitu. Kayaknya gak kayak prank sih. Kenapa? Gak kayak prank. Mana ada? Ya, aku pikir kamu marah-marah doang beneran gitu. Tapi kayak beneran kan? Kamu memang kasar sih tapi. Nak aja lu, enggak. Kamu suka nada tinggi soalnya. Enggak. Nggak. Siapa? Iya. Enggak, Mas. Jangan kayak gitu sama orang tua ya. Tapi guys, aku gak buat orang-orang kok. Buat jangan orang-orang jangan durhaka ya guys sama orang tua. Iya, jangan kayak gitu. Bunda ini kita aku cuman bercanda ya, Bun. Jangan dimasukin hati, Bun. Aku tadi enggak nelfon Bunda beneran, astaga, sumpah. Enggak mungkin yang pertama sumpah. Kok. Enggak beneran nih, aku alarm sempat tadi kan kayak jam 1 gitu kan. Ini tapi loh. Kayak ada bundanya kok tadi ngomong. Enggak ada, Mas. Acting gue tuh pinter. Yaudah. Ini bukan prank guys. Gak enak bisa, aja enggak. Enggak, ini prank. Terus apa? Ya ini prank. Prank apa? Prank pura-pura marahin bunda di depan Iyo. Terus aku kena pranknya gimana? Ya kan kamu ketipu. Wah aku ketipu, kamu yeah. Gak telepon. Ternyata oh alarm god. Gitu. Iya, yeah, oh my Anjay, god. Jelek banget, jangan ditonton guys. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe buat tunjukin kalau kalian support channel ini. Thank you. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here. More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine.
Think about you every time.